Dikabarkan, ratusan ribu warga India saat ini berbondong-bondong ke wilayah Israel. Nantinya, ratusan ribu warga India itu akan bekerja sebagai pekerja bangunan. Diketahui, saat ini Israel telah melakukan mobilisasi pasukan cadangan untuk melancarkan perang ke Gaza. Hal itu mempengaruhi perekonomian Israel hingga nyaris terpuruk. Dikutip dari Tribunews.com, Israel pun saat ini merekrut puluhan ribu pekerja India untuk mengatasi krisis tenaga kerja. Perusahaan konstruksi di Israel telah meminta pemerintah mengizinkan mereka mempekerjakan lebih dari 100 ribu pekerja India. Mereka menggantikan warga Palestina yang izin kerjanya telah ditangguhkan menyusul operasi perlawanan Palestina pada bulan Oktober. Pusat Migrasi dan Integrasi Internasional Israel atau CIMI menyebut, India akan menjadi salah satu pemasok terbesar pekerja bangunan di Israel. Mereka ingin menerima 10.000 hingga 20.000 pekerja India dalam beberapa bulan mendatang. Iklan telah dipasang di seluruh India yang menunjukkan gaji berkisar antara $1.400 sampai $1.700 per bulan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.